Pakai spirulina organik, spirulina kolagen. Pakai ini kalau untuk berayak ya, umur 5 hari sampai sebulan ya boleh pakai ini. Ini cepat sekali ini perkembangannya. Dan ini fungsinya juga airnya ini, bekas air hijaunya ini buat kultur kutu air, cepat sekali perkembangannya jika pakai ini ya. Oke, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Cuci di channel Inspirasi dan Motivasi Usaha. Nah teman-teman, pada ini saya akan membuat video lagi seputar budidaya ikan hias, khususnya ikan cupang ya. Dan alhamdulillah hari ini di rumah cupang Maros atau rumah ikan yang ada di Rajana Jepang, alhamdulillah kita sudah mulai membreed lagi, dan ini breed ikan yang pertama menetas di umur 4 hari. Nah, di sini alhamdulillah saya yang breed langsung ke Jepang, dan ini ada di Kumun dan Dumbu Air yang kita ternak. Alhamdulillah ini sudah menetas ya, teman-teman bisa lihat anakannya ini sudah berumur 4 hari. Dan mungkin teman-teman bertanya, pakan apa yang diberikan pada saat ikan ini berumur 4 hari? Nah teman-teman, pakan yang saya berikan di samping pakan hidup, kutu air, tapi karena kutu air susah kita dapatkan, nah, kita gunakan pakan buatan, yaitu Polar Green Organic Spirulina. Jadi ini yang saya gunakan teman-teman. Dan alhamdulillah setelah saya gunakan ini selama 2 bulan terakhir untuk anakan ikan, alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Dan teman-teman bisa coba ya untuk mengatasi pakan hidup yang sudah kurang di alam, karena memang kutu air atau jenis moina ini biasa susah juga diternak ya, jadi butuh waktu. Oke, ini namanya spirulina atau polar green powder. Jadi Anda bisa dapatkan di toko online. Saya belinya di Tokopedia ya. Nah, bentuknya seperti ini, bubuk. Jadi kita cukup turunkan sedikit. Nah, teman-teman, cara memberi pakannya itu cukup sederhana. Anda cukup tabur saja. Nah, saya tabur seperti itu. Saya tidak takut dia busuk, karena memang pakan ini diperuntukkan untuk burayak, dan fungsinya dia air, nanti dia akan netral kembali dan dia akan jernih ya. Jadi teman-teman cukup gunakan seperti itu.
Nah, ini breed yang kedua, jenis Nemo Multi, ya. Sementara proses ini breed yang tiga. Ini jenis koi, ya. Jadi sementara proses, dan ini sudah menetas juga, umur baru 2 hari, ya. Jadi saya berikan juga pakan spirulina. Jadi ini umurnya 2 hari, ya. Hari keempat baru kita ambil videonya, bagaimana perkembangannya. Dan di sini yang kelima, ini bahanan belum jadi, ya. Ini keenam, ini sementara proses Black King, ya. Dan ketujuh kita di Nemo Multi, ya. Jadi Black King kita silang dengan betina Nemo Multi. Seperti apa hasilnya? Nantikan videonya. Penasaran kan? Oke teman-teman, gitu aja dulu video yang pagi hari ini yang saya buat sahabat budidaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan silakan di like and subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.